Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya guys, jadi di sini gue mau nge-review kamera gue yang baru nih. Karena kamera gue yang lama ini cuma hanya kameranya aja, karena gue beli ini enggak. Bisa juga. Oke, okay. Ya guys, jadi gue udah
di motor dan kita coba tes ya hasilnya seperti apa dan hasil suaranya itu seperti apa. Nah, by the way, ini gue menggunakan suara di kamera gue yang baru ya, yang Xiaomi yang ini nih. Jadi ini gue pakai mic eksternal karena kan gue beli mic apa gue beli kameranya itu udah di mood ya. Gue pening lagi nggak nih? Jadi di video ini gue hanya pengetesan dengan kamera gue yang baru, yang Xiaomi. Kira-kira gimana nih, recommended gak nih buat gue kalau misalkan gue mau konten gitu kan? Karena kalau misalkan dengan konten gue dengan kamera ini nih yang gue pakai yang di depan ini, itu kurang gimana gitu, karena kan kameranya udah lama banget dan ini lihat aja tuh. Jadi gue ngerekod nih pakai kamera ini yang untuk kamera depan itu tuh pakai apa namanya, pakai power bank gitu. Nah makanya gue beli lagi kamera dan ini gue juga belum tahu sih. Jadi ini pertama kali, kira-kira menurut kalian gimana dari hasil suaranya, dari hasil kameranya? Dan by the way, ini gue pakai 2K ya, nggak pakai 4K, jadi nggak pakai 4K. Kenapa? Karena gue mencoba dulu nih untuk record pakai yang nggak 4K. Tapi kalau misal menurut gue sih bagus sih. Gimana menurut kalian untuk hasil suara, hasil gambarnya? Jadi ini kalau misalkan kalian pengen tahu nih, ini yang di helm gua kan kameranya kamera yang baru nih ya. Jadi ya ini enaknya apa, enaknya kamera yang gua yang ini itu di depan ada lampunya, di atas ada lampu warna merah. Jadi ketika kita mau ngerekod itu yang di atas yang ini yang lampunya itu warna merah gitu. Jadi lampu yang warna merah itu nyala. Tuh di depan ada patwal ambulan. Semangat terus buat kalian bertiga. Nah, jadi kalau misalkan gue pakai ngerekod pakai kamera ini tuh kurang enak aja pokoknya, karena ribet. Nah makanya gue beli kamera lagi ya ini, buat khusus gue ngerekod. Jadi di video ini gue mau coba ini aja ya, mau coba ngetes kamera gue yang baru, hasilnya itu seperti apa gitu. Oh ya, gue juga buat kalian nih, kebetulan kan ini PPKM udah dibuat ya, udah disahkan sampai tanggal 20 Juli. Buat kalian nih, tolong banget, tolong ya, jaga kesehatannya, patuhi aturan-aturan dari pemerintah. Tetap pakai masker, sanitizer, cuci tangan, terus makan-makan yang sehat. Pakai masker yang lebih penting buat kesehatan kalian juga kok. Ya mungkin masih ada beberapa orang yang gak percaya corona, covid lah, covid apalah gitu kan. Dijaga kesehatannya, akan buat kesehatan diri kalian juga. Ya memang sakit, maut, bodoh, itu semua urusan Tuhan. Duh, Bentar. Nih kamera gua copot nih. Bentar. Kamera gua copot anjing. Bentar. Ada ya kalau lagi ngonten, kamera copot lah. Oh, kendor di sini, guys.
kendor di sini. Aduh. Ya maaf, 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 maaf. Kalau misalkan tadi, kalau misalkan hasilnya miring, ya berarti kamera guanya yang miring. Aduh, jadi ini gua baru pengetesan aja. Ini aja untuk mountingnya nih, mounting yang gua tempel ya, apa ya, sebutnya mounting aja ya. Ini kan yang lama-lama gua pakai tali pengikat. Jadi kalau ini enggak, gue pakai 3M yang baru. Jadi gue tempel lagi biar kuat. Kira-kira gimana, recommended enggak? Gue kira copot. Ternyata cuma ininya doang nih kendor, mountingnya gue kurang kencengin. Kalau misalnya dari mounting yang 3M-nya enggak merekat kencang, ya kemungkinan copot nih, ngeri jadinya, takut kamera gue jatuh. Kan sebelumnya mah pakai pengikat, jadi gue ikat di helm gue, jadi lebih aman. Kalau ini kan kalau misalkan copot, yaudah copot, jatuh gitu. Yaudah guys, mungkin cukup di sini aja videonya. Karena di video kali ini gue hanya percobaan ngetes kamera gue aja. Setelah ini mungkin gue bakal buat video yang menarik, yang lucu, yang bisa menghibur kalian. Ya semoga aja ya. Yaudah, karena gue baru aktif lagi di YouTube, kemarin-kemarin tuh karena emang kendala kamera gue, jadi gue gak sempet upload-upload video ya guys. Oke guys, see you next video. Sampai ketemu di vlog berikutnya. See you, bye-bye. Dadah. Jadi hari ini gue mau ke ATM dulu ngambil duit. Ini rame banget. Rame banget ATM-nya anjing.